Hai buddies, aku Vicky Naki dan di sini aku mau kasih tahu tips biar menjadi content creator yang excellent kayak Vicky Naki. Nah, banyak di Indonesia. So, aku bakal cerita pengalaman aja ya. Gimana caranya aku yang dulunya bukan siapa-siapa, yang introvert dan sekarang bisa jadi content creator dan nyaman banget ngomong di depan kamera. Although it's weird, very weird, kayak aku ngomong depan kamera. Dulu yang kayak, huh, weird. Okay, anyways. Jadi dulu ceritanya adalah pertama kali aku ngelihat konten YouTube. Di YouTube, of course. Jadi dia itu ngebuat OMTV, ya kan. Jadi aku kayak, wow, keren juga ya bisa ngobrol sama orang luar. Akhirnya aku mulai cobain OMTV, entah dia aku bilang, aku awalnya nggak percaya diri, aku coba terus, aku paksa terus, akhirnya bisa. Sebulan, dan akhirnya aku buat konten YouTube video. Aku mikir kayak, ini kayaknya kalau misalnya dibuat konten YouTube, kayaknya keren deh. Nah, itu tuh. Satu adalah coba kalian cari interest atau di YouTube mungkin ada yang sesuatu yang menginspirasi kalian dan kalian benar-benar, ya ampun, aku senang banget nih sama ini. Nah, dari apa ya, sesuatu yang kalian suka itu sebenarnya bisa menjadi sebuah konten di YouTube. Kalau misalnya kalian benar-benar, apa ya namanya, istilahnya kayak benar-benar serius gitu loh. Nah, jadi itu yang aku lakuin pertama kali. Ini kayaknya keren deh. Set, buat konten YouTube. Dan yang kedua, jangan pernah expect too much gitu loh. Ya ampun, aku harus hari ini dapat 1 juta viewers, nggak bisa. Namanya kita mulai dari awal, dari nol, ya pasti kan namanya merintis dulu ya kan. Jadi kita harus benar-benar serius aja buat video dan jangan expect terlalu banyak. Jangan mikir duitnya juga gitu loh. Ya ampun, YouTuber nih kaya-kaya nih, aku harus buat video. Jadi akhirnya kalau videonya hanya dari duit, nanti nggak akan bisa bagus kualitasnya. Dan kalau menurut aku, itu sih dua itu yang paling penting buat video yang dari suka. Terus yang kedua, konsisten, jangan mikirin uangnya aja. Kenapa bisa sampai sejaman ini? Kenapa bisa... Apa ya? Istilahnya. Apa tadi? Okay. Dan gimana caranya bisa nyaman dalam buat konten YouTube? Ya itu, karena yang dibuat di YouTube adalah sesuatu yang aku suka gitu. Kalau misalnya aku ngerjain prank, atau keluar gitu kan, ngeprank orang dan segala macam atau apa ya, konten yang nggak aku suka atau sesuatu yang nggak aku suka, aku nggak bakal nyaman. Karena ya itu tadi, harus buat video atau sesuatu yang kalian suka.